Ini kerusakannya kenapa, Bu? Nggak bisa start gitu? Iya, nanti ini dinyalain nggak tenang. Oh, Iya, tombolnya. Padahal tombol-tombol. kemarin bisa dipakai. Ini udah berapa hari nggak tahu-tahu dinyalain nggak. Oh, nggak bisa. Dari sini, dari mana? Saya. Sekarang kita buka. Duh. Ada tikus. Ada tikus kesetrum. Mungkin buat sarang, mungkin jahenya kesetrum. Wih, waduh, astagfirullahaladzim, banyak setnya. Oke. Cepat aja guys. Oke, sekarang kita coba lagi. Baik, untuk kali ini kita ganti ya untuk bagian kabel switch pintunya ya. Jadi intinya pada bagian kabel ini konslet ya, terkena apa namanya dari bangkai tikus. Oke, ini sudah kita sambung. Sekarang kita perbaiki untuk switch-nya. Ini kita lepas dulu. Pada switch pintunya. Kita masih terhubung. Oke.
Oke, sekarang kita tes kembali. Matikan. Nah, kita mau, guys. Oke. Oke. Di tombol sudah mau. Sudah normal. Oke, sekarang kita tutup kembali. Pada covernya, pada penutup-penutupnya. Nanti kita tes menggunakan air. Jadi guys, tadi kabelnya sudah kita ganti. Ini kabel warna untuk bagian switch pintu. Untuk kabel yang lain tidak ada masalah. Oke, kita tutup aja ya. Oke. Sampai